Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pecinta tanaman hias, penghobi anggrek dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan di kesempatan kali ini saya keliling kebun anggrek Jara Garden Orchid yang beralamat di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kali ini saya ingin ini melihat anggrek koleksi, anggrek jadulan. Nah, ini ada anggrek Dendrobium Superbin. Seperti ini ya bunganya, warna ungu. Ini Dendrobium jadulan Superbin, rimbun, kondisi plannya sehat. Koleksi dari kebun anggrek Jara Garden Orchid. Ini batangnya besar-besar batangnya ya. Ini rimbun sekali akarnya. Wah, akarnya kemana-mana. Ini sudah spek, ini spek, kondisi spek. Ini musim bunga ini ya. Sekarang sedang musim bunga. Banyak anggrek-anggrek yang berbunga ini, anggrek jadulannya. Dan ini ukuran plannya tinggi, kira-kira tingginya hampir 1 meteran ini. Superbin ya, batang baru, batangnya besar-besar. Kalau Superbin batangnya bisa tinggi ya. Ada Dendrobium Superbin. Yang ini juga Superbin. Wah, ini rimbun, batangnya tinggi sekali. Nah, ini bunganya. Ini ya, bunganya cantik dan banyak sekali untuk bunganya. Ini plannya banyak yang sudah gundul, tapi biasanya anggrek Superbin ini walaupun gundul tapi bisa berbunga untuk plannya. Misal plannya enggak kering tapi bisa berbunga biasanya. Nah, ini kondisi sudah ini lama, perawatan lama ini kayaknya. Ini bunganya. Waduh, mungkin ada yang ingin mengkoleksi atau berminat ingin meminang, silahkan langsung chat admin. Untuk harganya dan untuk lain-lainnya bisa langsung nego sendiri ya via admin di nomor yang ada di video atau di deskripsi. Ini anggrek-anggrek jadulan koleksi dari kebun anggrek Jara Garden Orchid. Plannya seperti ini, banyak yang gundul. Yang ini yang gundul, tapi biasanya ini walaupun gundul bisa ini keluar keiki atau bisa berbunga walaupun gundul, kan enggak kering. Ini yang ini juga Superbin. Ini bunganya baru mekar ya, Superbin. Nah, ini batangnya rimbun. Oh, ini keluar tunas baru juga. Mungkin yang berminat bisa langsung chat adminnya menanyakan ini ya, ada harganya bisa langsung via WA harganya berapa, dinego sendiri saja. Atau ini ya bisa ke lokasi kebun anggreknya di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, ini anggrek jadulan ini sangat mudah sekali untuk perawatannya. Nah, ini di sini enggak pakai UV tapi cuma pakai itu ya, atasnya pakai paranet saja. Jadi atasnya pakai paranet, enggak pakai UV. Kena hujan, kena panas, ini cuma dihalangi paranet. Anggrek jadulan kuat sekali, biasanya tahan banting, udah hidup. Ini cak rimbun. Ini ada juga Dendrobium larat, ini kalau nggak salah. Ini ya, ini larat kalau nggak salah. Dari batangnya modelnya seperti larat, Dendrobium larat. Ini juga Dendrobium jadulan yang mudah berbunga dan mudah hidup. Bunganya ini spike. Oh ya, larat. Untuk bunganya berwarna ungu, cuman bulat yang larat. Ini Dendrobium yang
apa, banyak sekali dijumpai di mana-mana. Ini ada beberapa rumpun atau beberapa pot. Nah, bunganya seperti ini ya. Ungu, bulat. Nah, ini. Atau yang ingin mengkoleksi langsung chat admin negosiasi harga. Silakan via WA di nomor yang ada di video atau di deskripsi. Tuh ini ya, laratnya. Tinggi plan ini hampir 1 meter. Tinggi plannya sudah perawatan lama. Nah, ini dendrobium larat, juga ada yang menempel di kayu kopi seperti ini. Ini kondisinya menempel di kayu kopi. Wow, larat ini rimbun banget bos. Yang ini apilum. Ini laratnya. Wah, bunganya ya kemeruyuk. Dendrobium larat ini menempel di kayu kopi. Seperti ini plannya. Ini bunganya. Ini plannya sudah besar dan ini ya tinggi. Nah, ini menempel di kayu kopi seperti ini. Ini silakan, ini mungkin para kolektor anggrek ada yang ingin memborong. Sehat loh ini bunganya. Nah, untuk larat dendrobium laratnya sangat sehat sekali. Batangnya jarang yang gundul ini. Semua ada daunnya. Karena ini enggak terkena langsung sinar matahari. Jadi batangnya banyak yang enggak gundul. Mungkin ada yang ingin mengkoleksi ini satu kayu kopi ini. Nah, silakan cat admin. Ini juga ada. Ini super bean. Kebanyakan ini di sini koleksinya super bean ya. Kebanyakan dendrobium super bean. Untuk super bean ada bermacam-macam rumpunnya. Kondisi ini masih sebagian masih spek, sebagian sudah mekar bunganya. Ini ada banyak sekali. Ini untuk dendrobium super bean koleksian dari kebun anggrek ini lumayan banyak. Ada beberapa pot. Kalau yang ini dendrobium bantimurung. Bantimurung bunganya hampir mirip larat, cuman agak lebih besar dan warnanya pekat. Jadi ungu pekat untuk bantimurung. Untuk plannya juga hitam. Ini ya bantimurung. Oh, hampir mirip larat, cuman bunganya warnanya lebih pekat dan agak enggak bulat untuk bunganya. Ini plannya lumayan rimbun, cuman sedikit untuk koleksian dari Jara Garden ini. Untuk bantimurungnya sedikit, banyakkan super bean. Ini juga ada dendrobium samurai. Yang ini dendrobium salak yang di pot besar. Bantimurung, dendrobium jadulan semua ini. Mungkin ada yang ingin mengkoleksi atau menambah anggrek koleksiannya, langsung cat admin. Ini rimbun-rimbun. Oh, rimbun-rimbun plannya sehat-sehat. Ini ya berbunga. Ini kondisi sudah spek atau sudah muncul bunga seperti ini. Waduh, silahkan yang ingin mengkoleksi langsung cat admin, bisa negosiasi langsung harganya. Ini rimbun-rimbun blendnya pokoknya. Terus sehat-sehat. Oh, ini ya, ini dulu hasil bolang terus diremat, dirawat. Perawatan lumayan lama ini, 1 tahun lebih dari hasil bolang. Ini larat, ada larat super bean. Terus ada macam-macam, samurai juga ada, salak, dendrobium salak juga ada. Persilangan lawas ya. Jadulan. Untuk dendrobium tual Maluku juga ada. Silahkan yang ingin mengkoleksi bisa langsung via WA di nomor yang ada di video
atau di deskripsinya nanti saya cantumkan. Di ini kami anggrek, kebun anggrek Jahra Garden Orchid, berada di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini ya anggrek koleksian-koleksiannya. Ini bantimurungnya. Cantik sekali bunganya, berwarna gelap, ini jarang ada. Bantimurung, untuk bantimurung lebih jarang daripada ini Dendrobium larat atau Superbin. Banyak yang punya, kalau bantimurung jarang ya. Ini larat, ini Superbin. Oke. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa menghibur, menginspirasi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.